Waktunya memperbarui berita terkini. Bersama saya, Aulia Nur Arhamni. Kita ke informasi yang pertama. Villarreal berhasil menjuarai Liga Eropa usai menumbangkan Manchester United lewat adu penalti. Berikut 5 fakta menarik di pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut merupakan final ke-8 untuk Manchester United. Hal itu membuat tim dengan julukan Setan Merah menjadi klub kedua terbanyak dari Liga Inggris setelah Liverpool yang tampil di partai final kompetisi Eropa. Kemenangan Villarreal atas Manchester United menempatkan Unai Emery menjadi pelatih dengan koleksi gelar terbanyak Liga Eropa sebanyak 4 kali. Ia melewati pencapaian dari pelatih legendaris Italia, Giovanni Trapattoni. Gol Villarreal yang dicetak Gerard Moreno pada menit ke-29 membuat striker asal Spanyol itu menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah Villarreal yang mencetak 30 gol dalam satu musim sejak 2010-2011. Gol penyeimbang Manchester United yang dicetak Edinson Cavani menempatkan dirinya menjadi pemain ketiga di atas usia 34 tahun sebagai striker yang berhasil menyumbang gol di partai final kompetisi Eropa. Striker Manchester United, Mason Greenwood, catatkan pencapaian tersendiri di final Liga Eropa 2020-2021. Pemain yang baru masuk skuad sementara Inggris untuk Euro 2020 itu mengoleksi 52 laga di musim ini. Demikian informasi terkini, saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri, sampai jumpa.